Halo Adik-adik, di sini kita diminta menuliskan pecahan yang senilai dengan pecahan 2/5 dan jumlah pembilang dan penyebutnya adalah 14. Pembilang itu adalah angka yang berada di atas dan penyebut adalah angka yang berada di bawah. Nah, cara mencari pecahan yang senilai dengan 2/5, kita akan mengalihkan pecahan 2/5 ini dengan pecahan yang hasilnya 1. Pecahan yang hasilnya 1 itu jika pembilang dan penyebutnya angkanya sama, contohnya 2/5 dikali dengan 1/1 hasilnya adalah 2 per 5. Dan jumlah pembilang dan penyebutnya harus 14, kita jumlahkan 2 ditambah 5 sama dengan 7, bukan 14. Maka kita cari lagi, 2 per 5 dikalikan dengan 2 per 2. Maka hasilnya adalah 2 dikali 2, 4, dan 5 dikali 2, 10. Kita jumlahkan pembilang dan penyebutnya, hasilnya betul 14. Maka pecahan yang senilai dengan 2 per 5 dan jumlah pembilang dan penyebutnya adalah 14 adalah 4 per 10. Sudah selesai soalnya, tetap semangat belajar adik-adik.